Empat pemuda digerebek polisi saat menggelar pesta sabu di sebuah rumah kosong. Satu di antara empat tersangka yang dibekuk merupakan pengedar sabu. Polisi menggerebek sebuah rumah di Desa Parseh, Bangkalan, Jawa Timur yang digunakan sebagai tempat untuk berpesta sabu oleh empat orang pemuda. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan warga. Satu dari empat pelaku yang ditangkap merupakan pengedar yang sudah lama diincar polisi. Sedangkan ketiga pelaku lain mengaku sebagai pengguna. Ketiganya sengaja mengumpulkan uang secara bersama-sama untuk membeli sabu dan dipakai bersama. Dari keempat pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti alat hisap sabu. Keempatnya kini menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Bangkalan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Ya, benar ini barangnya. Ya, Pak. Nah.